Guys, bersama Tepen Choy atau Gate Surabaya dengan proyek Velfire, guys. Nah, Velfire ini kita backlit jok depan, indoor trimnya, guys. Ini joknya rapi, guys. Lalu kita ganti tape-nya dengan Pioneer outer printing, guys. Jadi dua sistem di mobil ini, depan berdiri sendiri, speaker nyala sendiri, belakang nyala sendiri, guys. Jadi tidak akan mendengarkan, pendengar belakang tidak akan mendengar depan, depan tidak bisa mendengar belakang. Ini instalasi instalasi belakang kita, guys. Kita cover semua dengan rapi di sini, guys. Ini ada intercom, guys. Intercom ini untuk manggil belakang. Komunikasi antara depan dan belakang, guys. Oke. Lalu kita lihat belakangnya, guys. Di sini kita pasang TV 43 in, guys. Ini kita water printing. Oke, ini air purifier, guys. Jadi udara sejuk selalu. Nah, ini penumpangnya, guys. Ini kita lihat dari belakang seperti apa tampilannya dari belakang, guys. Ini sekarang kita lagi mencoba WiFi dengan handphone, guys. Jadi kita updating melalui handphone. Oke. Kita lihat joknya dari dalam, guys. Ini fungsi kamu duduk. Nah, ini fungsinya joknya dimaju mundurin, Pak. Sedikit. Oke. Semua fungsi normal, guys. Dicoba beban berat pun kuat, guys. Ini udah kita coba tuh, mantap, enak, nyaman. Tinggal ada cari yang orang micitin aja, guys. Ini intercom, guys. Oke, di sini kita pasang juga Samsung Tab, guys. Jadi bisa main dari handphone sini. Kita sambungan ke layar TV ini. Layar TV ini mereknya Samsung, guys. Oke, ini sekarang lagi mencari signal, guys. Oke, sekarang bisa setel ada lagunya nggak, Pak? Nah, kita mau coba suara kualitas audionya, guys. Bentar, guys. Ini Mbak Vini sudah nyambung. Nah, ini guys, sekarang kita lagi mencoba menggunakan WiFi, guys. Kita akan mentes suaranya, bagaimana suaranya. Kita menggunakan prosesor Domination 8425, guys. Oke, sekarang lagi mencoba jaringan signal, guys. Alasan menggunakan TV ini Android ya, karena lebih banyak digunakan dengan handphone. Ini kayaknya sinyal lagi drop. Kayaknya sinyal lagi drop ini, guys. Besar semua, Pak, lihat di meja. Nah, ini kita memasukin password buat yang berada di dekatnya atau Gerits. Kalau mau pakai WiFi nya free, guys. Passwordnya lihat di meja. Oke, selesai, guys. Kita masukin password. Jadi alasan pemilik mobil ini memilih mobil ini sebagai untuk dibuat seperti ini karena beliau mencari kenyamanan, guys. Sering keluar kota,
dan beliau ingin menikmati benar-benar rasanya mobil ini dengan audio yang luar biasa, simple tapi bagus sekali guys. Ini sekarang kita mencoba menyambungkan, ini internetnya nyambung gak pak? Putus? Putus pak. Oh sementara internetnya putus guys. Mungkin kita harus coba Pak Debi masuk aja. Pak Debi masuk. Nah guys, ini Pak Debi guys mau lewat. Oke. Kita mau mendengarkan bagaimana hasil dari kualitas audio di mobil ini guys. Saya kemarin duduk di sini, wah saya ketiduran guys, luar biasa. Kita berarti remote-nya besarin pakai ini guys, bisa pakai remote satu atau dari sini guys, controller ini guys. Kita di double tip ya pak? Iya. Yang hitam jangan yang abu-abu dari sana jelek. Iya. Nyaman sekali guys. Wow, suaranya bagus, gambarnya terang. Mungkin diganti yang ada lagunya, Pak. Ini orang ngomong. Mungkin film boleh. Ini satu nama di atas pak, naik ke atas. Oke, satu nama tetap di hati. Ini saya nggak pernah dengerin, ini apa ini, dangdut ya? Dangdut ya. Oh wah enak guys, sungguh kenyamanan luar biasa. Kita coba lagu yang lainnya Pak Debi, coba lagi. Turun ke bawah tolong. Jangan yang dangdut Pak, yang pop. Mungkin kita mencoba ini aja guys, Spectra 9 Indonesian Idol guys. Nah, nggak harus nonton di rumah, bisa nonton di mobil guys. Ini pertama kali saya YouTube yang panjang guys. Biasanya saya bingung harus berkata apa, ini hampir 8 menit dan saya masih menikmatinya karena mobil ini enak banget guys. Bisa ya besarin tuh guys, kita besarin tapi nggak pecah suara sama sekali guys. Oke guys, sekian dari Auto Garage, saya akan keluar sekarang. Saya akan keluar, saya fotokan, saya videokan sekali lagi ya dari luar mobil, detailnya hasil pengerjaan Auto Garage guys. Thank you guys.